Arjuna yang sedang mencari tulang rusuknya yang hilang. Kita sambut dengan riang gembira, Babe Cabita. Mohon maaf kalau bentukannya tidak sesuai ekspektasi ya. Dipanggilinnya tadi Arjuna, kalau dandan kayak gini malah lebih kayak Dracula ya. Tapi saya mau menyapa dulu sebelumnya. Umi Kalsum naik kapal selam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kalau misalnya kalian di layar kaca melihat aku tampilannya ini jelek, jangan khawatir ya, ini cuma make up. Kalau aslinya mah makin hancur ya. Make up aja gak nolong, apalagi gak pakai make up. Tapi aku senang sekali nih malam hari ini diberi kepercayaan untuk membacakan Anugerah Dangdut Indonesia 2020. Luar biasa sekali. Ini adalah pemilihan yang pas karena di dalam jiwa aku tuh memang mengalir dangdut-dangdut sejati gitu. Ini jantung aku kalau didengarin pakai teleskop ya, itu kedengarannya demetek tengtak tengdengat demetek tengtak tengdengat. Iya, cukup ya, nanti ketagihan. Tapi biasanya bacain nominasi itu kan pakai pasangan. Kenapa aku sendirian? Kan aku butuh juga pasangan yang cantik, kulit putih, rambut hitam, mata merah, gigi kuning kan, pokoknya semuanya lah. Kenapa tidak ada ini? Katanya panitia mau menyediakan aku pasangan ya. Udah ada yang daftar beberapa peserta katanya. Mudah-mudahan bisa cocok menemani aku pada malam hari ini. Mungkin kita panggil saja peserta Babe. Yang pertama. Babe. Nah, ini kan dari aroma-aromanya kayaknya enak nih. Aduh, Babe. Bok kaldu ayam ya. Wah. Babe. Iya. Dengar lagi cari pasangan ya. Iya, benar sekali. Sama dong. Warna bajunya kayak kedebok pisang ya. Babe, Babe. Iya, tapi iya. Kalau Babe sama aku tuh pasti iya. Cocok. Aduh, gimana ya? Tahu nggak kenapa? Kamu tuh emang cantik. Terus? Suaranya seksi, merdu. Tapi itulah sifat aku tuh. Sifat aku tuh udah jelek tapi pemilih. Masa sih? Jadi aku tuh udah jago nyanyi, iya? Jago ngedance. Au. Jago ngulek juga. Waduh. Iya, terus kalau kita punya anak, nanti namanya itu karena aku Uci Sucita, iya, Babe Cabita, anaknya Cinta Tata Tata. Oh. Kirain nama anaknya Lambreta. Iya, bisa juga sih. Tapi, boleh juga. Tapi itulah, karena kayaknya kita nih kan, aku tuh orangnya gak bisa baru kenal langsung. Jadi aku ditolak? Belum, kan belum ngomong kenapa ini sih. Aku tuh orangnya gak bisa baru kenal langsung kayak akrab gitu, jadi gimana, kamu jangan sedih ya. Mungkin di lain kesempatan kamu bakal. Enggak. Tenang aja. Enggak. Ini lama-lama bawa ke belakang juga nih. Bukan begitu. Jadi aku ditolak apa gimana? Ya nanti kita di belakang backstage kita WhatsAppan dulu lah biar akrab ya. Jadi gitu ya. Oke. Yaudah deh. Jangan marah ya baby. I have you. Aduh, awas kesandung. Nah, kalau peserta yang kedua ini, dia masuk aja udah bergetar semua nih. Nah, kan? Aku ditemenin sama aku enggak? Nah, ini nih. Kalau tadi kan suaranya bagus. Iya. Kalau dari aku suaranya itu lebih enggak dipakai di Indonesia. Jadi aku tuh suaranya tuh kepangnya tuh di internasional. Aku lagi membayangkan kamu dari aura-auranya kamu kayaknya menanggung beban yang berat pasti ya. Perempuan apa? Menanggung beban yang berat. Enggak, aku mah ringan-ringan nah, aja. Kan? Emang kenapa? Ada Dora nih. Enggak, kok. Dora. Ya. Kok aku mirip Dora? Enggak, aku ini Lisa Black Panther. Enggak, kamu tuh udah cantik juga. Iya. Manis sesuai namanya, Candy. Makasih. Bodinya juga kayak Candy. Tapi kok aku wedi, aku takut. Nanti aku gak fokus kalau baca sama kamu. Kok gitu sih, Babe? Ya. Babe kan lucu, aku suka rambutnya tahu. Tahu gak bedanya rambut Babe sama sarang tawon? Apa tuh?
Kan kalau sarang tawon buat tempat tinggalnya tawon. Iya. Kalau rambutnya babe, sarang ngeo. Waduh. Kamu lihat lampu di sana? Iya. Nih. Tapi sayang jadi, sekali. Aku bisa nemenin kamu. Sorry ya, kita itu kan juga ya gimana, kayaknya kita kurang cocok. Kok kamu ya? Gitu? Kamu takut gak bisa pulang ya? Aku takut ketahuan istri aku nanti dimarahin gak bisa pulang ya. Gitu aja repot. Sok ganteng lu be ah. Sok ganteng, kita jelek-jelek juga milih-milih. Enak aja. Nah, kita panggilkan yang berikutnya, mungkin bisa lebih cocok. Biasanya yang tadi cantik-cantik, pasti yang terakhir lebih... Abang, abang lagi nyari partner ya bang? Iya. Sama saya masih kosong bang. Bang, ini aku cari pasangan, cari tulang rusuk. Kenapa yang datang tulang ekor? Di belakang dong. Oh, iya. Gak apa-apa, maksud saya jadi partner kita beriringan berjalan menuju kesuksesan gitu bang. Iya, aku mau sih berjalan beriringan, cuman kan aduh. Kenapa nih, bang? Aku baca Instagrammu aja tuh, aduh namanya. Kenapa? Anwar BAB. Itu hoki nama tuh, nama menuju kesuksesan. BAB, mual tau ngeliatnya. Bukan Anwar biasa, bukannya mual. Oh, Anwar biasa. Bukan Anwar biasa. Oh, tapi aku mencari tulang rusuk. Harus ini dong, harus. Oh, kalau tulang rusuk berarti harus yang cantik. Yang cantik, yang bisa deh. Klop di hati. Lagi juga siapa yang mau sama lu, makasih ya. Loh. Padahal aku tadi mau loh. War! Babe. Gak apa-apa lah kalau udah gak ada lagi ya, kau pun jadi lawar. Assalamualaikum, selamat malam. Ya ampun. Aku panggil apa sih, om apa abang apa? Aduh, ada suaranya apa gak ada orangnya gitu? Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya ampun. Ya. Lagi cari jodoh ya? Iya. Oh gitu. Aduh, saya jadi grogi nih. Oh iya, groginya Tasya kan? Ya? Iya, Tasya. Aku tuh udah lama ngefans sama kamu. Masa dulu sih? Kamu masih jadi anak gembala, sekarang anak... Oh beda. Oh boy, bukan, beda ya? Bukan, oh kira. Tasya beda. Oh beda, gitu. Kirain dulu anak gembala, sekarang anak pantura nih. Bisa aja. Kayaknya kamu cocok loh dampingin aku. Oh iya, cocok mau banget. Gak? Ya? Nanti kita... ya Tasya pikir-pikir dulu buat dampingin. Jangan dong. Nanti kalau pikir-pikir lagi, akunya udah gak mau gimana. Oh gitu, oh jual mahal ya. Kita ini kan mau baca nominasi. Yeah. Jadi memang sengaja dipilih yang cowoknya juga mumpuni, ceweknya juga cantik. Cantik, bener. Gimana? Ya udah. Kita baca nominasi? Ayo. Iya. Jadi kita akan membacakan nominasi penyanyi dangdut wanita paling di hati. Ini dia nominasinya. Anugerah Dangdut Indonesia 2020 kategori penyanyi dangdut wanita paling di hati. Nominenya adalah Ayu Ting Ting, Ike Nurjana, Inul Daratista, Lesti, Selvi Yama, Siti Badria, Via Valen, Vita Alvia. Wow, keren-keren ya nominasinya luar keren-keren biasa. Keren-keren memuji diri sendiri ya. Bukan. Mentang-mentang kamu masuk, sok keren-keren ya nominasinya. Wah. Nih, kamu mau masuk, kamu masuk nominasi nih. Tapi kok kamu baca sama aku ya? Oh gitu. Aku tuh punya pengalaman loh masuk nominasi tapi baca-baca kayak gini biasanya gak masuk loh. Nominasi apa tuh? Biasanya kan nominasi tuh. Biasanya kan orangnya di zoom dulu, tapi ini kita buka dulu ya. Oke. Okay. Okay. Kamu gak boleh lihat nih. Nah. Dan. Deg-degan gak? Deg-degan gak ya? Deg-degan aja deh. Dan. Pemenang Anugerah Dangdut Indonesia 2020. Penyanyi dangdut wanita paling di hati diberikan kepada. Tarik ses. Ayu Ting Ting. Bokong kiri, bilang bos. Ada sayang ada. Ayu.
bilang bos. Ada sayang, ada bos. Terima kasih sekali lagi untuk Anugerah Dangdut Indonesia, penyanyi dangdut wanita paling di hati. Mudah-mudahan saya bisa selalu ada di hati semua fans-fans saya, baik itu Aiting Lesius maupun di luar Aiting Lesius. Sekali lagi terima kasih banyak atas support, atas doa, atas dukungannya, atas cintanya, atas kasih sayangnya. Buat keluarga besar saya terima kasih banyak. Yang jelas buat Allah Subhanahu wa Ta'ala terima kasih banyak sekali lagi. Buat tim kerja saya, manajemen saya, semuanya terima kasih banyak. I love you all. Thank you. Terima kasih MNC TV. Thank you Anugerah Dangdut Indonesia. Thank you. Diva dangdut asal Depok yang merilis single Cemburu Mantanmu di pertengahan 2020 yang dinyanyikan Ayu Ting Ting banyak bertengger di chart radio Indonesia. Dengan talentanya di dunia hiburan sebagai host, juri talent search, bahkan sebagai komedian di berbagai acara humor. Singlenya Tati Tut pertengahan Oktober ini baru rilis 2 hari sudah merajai trending YouTube. Sosoknya semakin melekat di hati para pemirsa. Nah, baik, berikutnya Pak Haji, Pak Haji Roma. Dari belakang mirip. Sama bentukannya aja. Mirip gitarnya maksudnya. Babe, kamu gak boleh berduaan doang sama Tasya. Karena kalau Babe sama Tasya gak cocok, Babe cocoknya sama Nya. Iya gak sih? Ya. Tapi kan Tasya mau dipanggil Nya kan? Belum kayaknya, Tasya masih muda gak mau jadi nyanya soalnya. Nih, kita cewek-cewek cantik tuh. Pakai baju kuning. Cakep, cakep. Kamu juga cakep sih, merah banget. Bajunya kayak sambal warteg ya. Nah, pedes dong. Babe, ya. Gimana sekarang nih kita nih mau bacain apa nih? Nah, katanya kita mau bacain nominasi nih. Spesial. Iya dong, benar. Ini kita mau bacain kategori penyanyi wanita terbaik. Dan ini dia nominenya. Anugerah Dangdut Indonesia 2020 kategori penyanyi dangdut wanita terbaik. Nominenya adalah Ayu Ting Ting, Eri Suza, Evi Masamba, Ike Nurjana, Lesti, Suci KDI, Tasya Rosmala, Via Vale. Ayo Babe. Iya. Buka. Oke, kita buka ya. Nah. Aduh, ya. Wah. Oh, ya. Yeah. Kita bacakan nih. Ayo kita bacakan. Pemenang Anugerah Dangdut Indonesia 2020 kategori penyanyi dangdut wanita terbaik. Diberikan kepada. Tarik ses. 1, 2, 3. Tasya Rosmala. Selamat loh. Selamat lah. Selamat. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah gak nyangka. Tasya mau ucapin terima kasih buat MNC TV, buat kedua orang tua Tasya, buat keluarga, buat kakak KSNC, buat manajemen Tasya, Milana Musik dan seluruh tim. Terima kasih banyak. Terima kasih MNC TV, jaya selalu musik dangdut Indonesia. Amin, terima kasih. Tasya Rosmala merupakan penyanyi pantura yang sudah melanglang buana saat usianya masih 6 tahun. Ia juga dikenal memiliki cengkok vokal yang khas dan suara yang menggelegar dalam setiap penampilannya. Lewat cover lagu Perlahan yang rilis Juli 2020 merajai banyak chart radio di Indonesia. Dan berkat penjiwaan dan teknik vokal serta karakter yang kuat dari Tasya Rosmala membuat para juri akhirnya memutuskan sebagai penyanyi dangdut wanita terbaik Anugerah Dangdut Indonesia 2020.